Megawati Hangestri dan Giovanna Milana, dua pemain kunci Red Sparks musim lalu, kini berpisah klub. Meskipun demikian, keduanya kembali. Momen kebersamaan antara Megawati Hangestri dan Giovanna Milana menjadi sorotan publik setelah keduanya tidak lagi membela Red Sparks dan memilih berkarir di Proliga Indonesia. Peristiwa ini menjadi salah satu berita olahraga paling populer pada Kamis, 25 April tahun 2024. Megawati Hangestri dan Giovanna Milana, dua pemain kunci Red Sparks musim lalu, kini berpisah klub. Meskipun demikian, keduanya kembali bertemu saat laga eksibisi antara Red Sparks dan Indonesia All Stars pada Sabtu 20 April 2024. Sebelum pertandingan dimulai, kedua pemain itu memperlihatkan momen kebersamaan yang hangat di lapangan. Ketika Megawati Hangestri akan memasuki lapangan, dia memeluk Giovanna Milana dan menggenggam tangannya. Interaksi tersebut sungguh-sungguh sangat mencuri perhatian para netizen yang menganggapnya sebagai contoh hubungan persahabatan yang tetap erat, meskipun tidak lagi satu tim. Di sisi lain, kepergian bintang EBK Alton, Pio Seungju, ke Red Sparks juga menuai reaksi dari para penggemar. Red Sparks, klub yang sebelumnya kehilangan kapten mereka, Lee So-young, yang pindah ke EBK Altos, kini berhasil merekrut Pio Seungju. Banyak fans EBK Altos yang menyayangkan keputusan klub mereka untuk melepas Pio Seungju. Mereka menilai bahwa klub kurang menghargai kontribusi pemain senior seperti Pio Seungju. Reaksi dari fans tersebut mencuat di media sosial, di mana mereka mengekspresikan kekecewaan dan harapan agar klub lebih menghargai perpisahan dengan para pemainnya. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead.